Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Adeplow. Selamat pagi sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya, dan digampangkan segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di video kali ini saya sedang berada di perkampungan Cijati sahabat ini. Nah, di sini masih ada padi ya sahabat. Tapi sekarang biasanya musim kering, tapi di sini masih ada sawah yang ada padinya ya sahabat. Di sini masih ada padi yang baru tumbuh hijau ya sahabat. Kang, mangga. Nah, di sini sambil ngevlog suasana pedesaan sahabat. Dan ini dekat sama rumahnya Bibi Neng Pina sahabat ya. Jadi sekarang ini saya mau langsung habis ngevlog saya langsung ke rumah bibinya Neng Pina ya. Mudah-mudahan Neng Pinanya, siapa tahu aja Neng Pinanya ada di rumah bibinya ya sahabat. Karena saya sudah lama nggak ketemu lagi sama Neng Pina, mau ketemu lagi sama Neng Pina, mau ngobrol dan bagaimana keadaannya Neng Pina sekarang ini ya sahabat. Oke, tidak lama-lama sahabat, simak saja videonya ya dan ikuti terus petualangan saya ya. Nah, ini jalannya yang selalu terbentang, jalan kecil tapi di aspal ya sahabat. Tuh di sini masih ada kolam ya sahabat, ada kolam, ikannya banyak ya, ikan mujair kayaknya itu sahabat tuh. Wah mantap sahabat ini, kalau mau masak tuh tinggal ngambil. Oke, sahabat kita lanjut ya. Aduh, di perkampungannya terasa enakan sahabat, sejuk. Dan ini ada musala sahabat, tempat beribadah ya. Dan di sana ada jamban ya buat ambil wudhu di sana sahabat ya. Oke sahabat, ini sudah sampai ke tempat bibinya Neng Pina sahabat ya. Itu lagi Neng Pina lagi kayaknya sahabat, habis ngapain sampai ngaji praksila begitu. Punten Neng, ente lepat ya tamu nih, simak belak itu dina jokot. Oh, nyebutan rumput liar nanya. Aduh, dikirain teh tadi mah siapa gitu Neng. Jadi enakannya calik dina rumput-rumput anu bersih kieu. Rawasen, aduh. Pagi-pagi begini sahabat tuh Neng Pina lagi duduk di rumput-rumput yang hijau sahabat di depan rumah. Mana si Bibina? Aya tuh. Teu aya. Kalau Kang Ade ke sini bibinya selalu nggak ada ya. Rajin-rajin ya. Jadi kalau pagi itu si Bibi mah langsung berangkat kerja gitu. Jadi Neng Pina mah di rumah aja gitu tiap hari. Terus bantuin bersih-bersih di rumah. Bantuin nyapu. Ini udah nyapunya. Udah. Di tempat Adam seperti kieu mah Neng ya rawasan pami ayan wapea kan Neng itu. Oh gitu. Adam di dia. Patak betah gitu. Nengnya pun atos atos tapi sok aya lagi nih anu iya anu anu
turun dari muka keberangin gitunya. Jantan kada unggal enjing gitunya. Enggak tiap hari disapuin gitu ya. Kemana neng? Kepengker. Oh, break pede nong kepengker. Pede meresan sulu. Oh, meresan sulu. Paling mana sulu neng? Oh. Suluhnya nih, iya nengnya. Suluh naon nih teteh neng. Tangka baling bing juga naga neng. Tangka baling bing kenging sah kenging bibi kenging sah itu. Pada di kamar naga neng ya teteh neng. Oh pada di poekan gitu. Supaya keringnya nengnya. Oh jadi mungkin teh pada masak ke gampilnya. Tuh sahabat neng Pina ini rajin membantu bibinya sahabat. Aduh sahabat, seneng ini rajin sekali sahabat. Capek enggak neng? Lumayan ya neng. Atas atu liren hela capek. Oh jadi beginilah ya sahabat. Jadi di sini teh masih terlihat suasananya asri dan apa kalau masak itu masih pakai kayu bakar ya neng ya di sini teh. Terlihat sangat apa namanya irit ya neng kalau pakai kayu bakar mah. Jadi kalau kayu mah tinggal cari aja ya banyak di sini mah ya neng ya, nggak harus beli ya gitu. Oke neng, kalau begitu kalau udah kita ke depan lagi neng ya, boleh. Nah, ayo neng, beginilah sahabat ya sehari-harinya yang Pina kalau di ada di rumah bibinya ya. Jadi sering bantu-bantu waktunya di buat kegiatan aktivitas kerja-kerja gitu. Jadi saya ini habis nemenin yang Pina baru santai habis meresin kayu. Jadi ngejemur-jemur kayu buat persiapan nanti masak katanya. Alhamdulillah Neng Pina ya, sekarang kabarnya keadaan baik gitu. Oke Kang Ade, sampai di sini aja ya Neng ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Neng. Mudah-mudahan
Neng Pinanya sehat selalu ya sama keluarganya. Mohon Neng, Kang Ade pamit ya. Dikantu Neng ya. Neng mangga. Assalamualaikum.